Ada yang menjadi sorotan jaksa penuntut umum dari tingkah laku Putri Chandrawati setelah Brigadir J tewas ditembak Barada Eliezer dan Verdi Sambo. Hal itu diungkap saat jalannya persidangan perkara pembunuhan Brigadir Yosua Nofriansa Kota Barat. Setelah kejadian penembakan, Putri Chandrawati langsung kembali ke rumah pribadi di Saguling 3. Putri, sebelum meninggalkan TKP atau lokasi kejadian penembakan, masih sempat berganti baju. Putri juga dalam dakwaan yang dibacakan terlihat acuh tak acuh dan tenang meninggalkan TKP rumah dinas. Hal ini membuat jaksa heran karena sikap acuh Putri Chandrawati usai melihat Brigadir J tewas ditembak mati. Padahal Brigadir Yosua sudah lama menjadi ajudan dan diketahui jadi orang yang dipercaya Verdi Sambo untuk melayani, mendampingi, dan mengawal Putri Chandrawati. Menurut jaksa, kejadian hilangnya nyawa Brigadir J harusnya mempengaruhi kondisi batin Putri Chandrawati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!